Halo guys, balik lagi di my channel Ahmad Fauzi. Kali ini gue akan mereview sebuah layangan. Kemarin gue baru beli layangan 2001 harganya ya guys. 2001 harganya guys ya. Tapi gue beli 10.000 dapat 5 guys. Nah, di sini gambarnya bagus-bagus guys. Kalau kalian mau pengen tahu gambarnya ini dia guys, gambarnya. Sebentar ya guys, kita ambil dulu. Ini dia gambarnya, pertama gambar TW asli guys. TW asli. Iya. Ada capnya juga di sini. Kelihatan guys? Capnya ya. Dia ini cap 4N layangan dari Selewangi, Karang Tengah guys. Cibadak ya. Dan di sini satu lagi ada modelnya kayak gini, tapi dia agak bercak sedikit ya guys di bagian bawah. Nah, gambarnya seperti ini ya guys. Kayak apa? Ya, kayak layangan wow gambar, tapi di sini untuk ya modelnya bagus sih. Untuk model yang ketiga gambarnya seperti ini guys. Ini guys, tapi dia nggak ada capnya guys ya. Ini dia kayak layangan besar, tapi dia modelnya seperti ini. Model gambarnya bagus sih. Nah, untuk gambar yang ke-4 seperti ini guys, tapi dia model sama ya guys, cuman model gambarnya beda. Untuk gambar seperti ini saya cuma punya satu ya guys ya. Ada dua gambar seperti ini dan ada juga gambar yang sama guys. Gambar yang sama seperti ini guys. Nah, sama, tapi dia modelnya sama. Udah sama ini guys. Ini satunya 2000 guys. Oke. Nah, ini cuma satu nih guys, ini doang guys. Jadi ada lima layangan guys ya. Yang tadi saya bilang ada lima layangan. Nah. Ya. Lima layangan ya. Lima layangan. Nah. Untuk kelasannya, untuk menggunakan kelasannya, saya menggunakan kelasan ini guys ya. Kelasan apa nih? Cap dangdut kelasan. Balik apa gimana? Benar ya. Cap dangdut ya. Nah, ini harganya 30-an kalau enggak salah. 30-20-an. Ya lumayan lah guys buat main berapa minggu ini. Nanti kalau kalian pengen tahu saya mainnya di mana, nanti sore ya guys. Kalau nggak hujan, oke guys. Dan untuk tempat benangnya seperti ini saya guys, menggunakan tempat benang yang biasa guys, yang harganya 10.000-an kalau nggak salah ya. 10.000-an. Untuk warnanya campuran saya guys ya. Ada pertama di belakang benangnya ini ada warna kuning kenurnya, sama kuning sama apa, sama kenur hijau ya guys. Untuk kelasannya saya menggunakan kelasan merah tadi, yang menggunakan cap dangdut ini guys. Oke guys, sampai di sini dulu video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe dan jangan lupa klik juga loncengnya di samping guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nanti kita akan bikin video lagi guys, untuk nanti sore kita bermain di RSUI Depok ya guys. Kita menggunakan di sana dengan menggunakan 5 layangan tadi.
Oke, sampai sini dulu video selanjutnya. Ditunggu video berikutnya dari saya, guys. Oke, see you next time. Bye bye. I got no rules, I count them.